Hai, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Maidil. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, hari ni aku just nak buat quick review je macam mana experience aku pakai Magic Keyboard Apple tu. Okay, before tu, jom kita tengok dulu Magic Keyboard tu. Okay, inilah Magic Keyboardnya. Okay, so aku letak balik dalam kotak untuk korang tengok macam mana dia punya kotak. So inilah kotak Magic Keyboard ni. Aku beli yang Space Grey punya colour lah. Dia ada dua version, ada warna putih dan ada warna Space Grey. Yang ni yang jenis yang numeric keypad. Numeric keypad ni dia besar sikit, dia tak macam yang kecil tu. Dia ada dua versi juga, dia ada yang pendek sikit dan dia ada yang macam ni. Numeric ni sebabnya kau ada keypad ni lah, number ni. Kalau yang tak ada tu dia macam half lah, half daripada sini, so pendek sikit lah. Okay, aku nak buka sekarang. So korang boleh tengok lah, Apple punya packaging memang sangat minimalis dan sangat eksklusif lah. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Okay guys, ni lah keyboardnya. Keyboard, okay, ni keyboard Magic Keyboard daripada Apple tu. And then jom kita buka apa yang ada dalam kotak ni. Sebelum tu, aku akan review dulu. Okay, this one apa yang Apple bagilah. So, dia ada bagi manual. Dia ada bagi manual. And then, dia ada bagi kabel charger lah. Kabel charger untuk keyboard ni. So, kalau korang ambil yang Space Grey, dia akan bagi yang kabel charger warna black lah. Yang original dia memang warna black lah. Okay. Alright. Tapi, okay. Inilah Magic Keyboard daripada Apple tu. Yang ni model yang numeric lah. So, maksud aku numeric tu ada kat sini lah, ada number. Kalau korang tengok kat sini, dia ada lebih-lebih extension sikit untuk ada nombor-nombor ni untuk kita tekan. Biasanya dia akan buat untuk half tu yang normal. Untuk kita tengok design dia, memang design dia memang sangat minimalis lah. Dia punya, orang panggil edges dia ni, built-in quality dia memang cantik lah. Lepas tu dia memang panggil apa, setiap jarak-jarak ni memang ngam je. Dan daripada edges ke sini ni macam sangat-sangat sikit je. Dia macam ambil betul-betul ngam-ngam je untuk keyboard ni. Dia tak ada macam lebihkan sikit body dia ke apa semua, tak. Okay, so untuk material body dia ni memang dia pakai aluminium yang high quality. Sebab kalau aku ketuk macam ni, korang dengar pun macam besi-besi sikit, besi-besi aluminium macam tu. Okay, and then untuk keyboard ni dia dah built-in battery dalam ni. Sepanjang aku pakai lah, aku tak ada pakai heavy pun. Sebab aku tak selalu guna pun keyboard ni. Aku just guna bila aku buat video ke apa macam tu lah. So macam kalau aku travel, aku tak bawa pun keyboard ni. Keyboard ni duduk atas meja je. And then untuk pengetahuan korang juga macam bateri dia boleh tahan. Aku dah charge dah lama tapi sekarang pun masih lagi okey. So macam aku dah lama dah tak charge. Aku tak ingat berapa lama dah aku tak charge. Tapi still lagi tahan lah. Maksudnya dia tak ada macam drop ke lagi yang macam tu lah. So memang tak ada masalah lagi untuk bateri ni. And then dia punya body, kalau korang nampak kat sini, dia macam tinggi sikit tau. Tapi memang dia nipis lah. Memang dia nipis. Tapi kat sini dia macam menaik sikit. Supaya korang typing tu macam selesa sikit lah untuk korang typing macam tu. Okay. Okay, lepas tu kat sini kita ada button on and off. On and off dia punya Bluetooth. Okay, so kat sini kita ada, kalau korang nak charge, korang kena charge pakai lubang ni lah. Okay, and then ada logo Apple kat belakang. Walaupun tak ada orang nampak, tapi dia pun letak juga logo Apple kat belakang ni. Okay, experience aku untuk guna keyboard ni, kalau korang boleh dengar, first kali kita tengok lah. Dia punya keyboard ni, keypad ni memang sangat macam, dia bukan macam mechanical. Dia macam nipis sikit lah. Dia macam, kalau korang boleh dengar dekat sini, aku try. Dia sangat lembut je. Okay, memang dia lembut pun, memang lembut. Memang sedap lah. Bagi aku macam selesa lah. Aku suka yang flat macam ni. Okay, aku suka flat macam ni. Sebab tekan pun rasa macam tak tekan macam tu. Lembut je. Memang cun lah untuk ni.
Lepas tu kalau korang nak bandingkan dengan, aku ada beli Kikron juga. So kalau nak bandingkan dengan Kikron, okay, sekarang ni aku pakai Kikron. Kikron sangat agak heavy lah dan sangat tebal. Kau boleh tengok macam ni. Tapi Kikron punya design memang tak ada namerik lah. Dia ada buat yang namerik, tapi aku ambil yang ni yang tak ada namerik. Tapi experience aku dengan pakai Kikron ataupun Magic Keyboard Apple ni, aku suka Magic Keyboard Apple lagi lah daripada Kikron ni. Sebab Kikron ni dia sangat tinggi dan aku rasa macam kadang-kadang tangan aku lenguh untuk typing ke apa guna ni. Aku suka this one lagi lah. Sebab maybe aku suka yang flat punya keyboard kot. Macam tu. Aku suka flat punya keyboard. This one macam flat punya keyboard. Kalau korang letak atas meja, it's very nice lah. Okay. So korang boleh tengok kat sini. Apple Magic Keyboard. Very nice. Okay, itu je untuk video aku kali ni. Aku harap korang enjoy aku punya review ataupun quick unbox dan quick experience aku pasal Apple Magic Keyboard ni. And then korang thank you sebab support aku dan aku akan terus buat video lagi dan lagi. And then jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification, ataupun korang boleh share dengan kawan-kawan korang aku punya channel. And then itu je untuk lastnya. Bye. Assalamualaikum.